Dengan bodywork dan kabin yang lebih keren, Mitsubishi Outlander 2022 benar-benar ditata ulang dan benar-benar kompetitif di kelas crossover kompak. Tempat duduk tiga baris standarnya juga tidak seperti biasanya, tetapi hampir tidak berguna. Outlander berbagi platform dan beat mekanis dengan Nissan Rogue baru, termasuk powertrain 4 silinder 181 horsepower yang luar biasa. Mitsubishi juga meningkatkan daftar fitur Outlander dan memberinya cara mengemudi yang atletis. Interiornya juga jauh lebih baik, dengan desain sederhana yang elegan dan material yang jauh lebih bagus. Plus ada bermacam-macam fitur konektivitas baru dan teknologi bantuan pengemudi. Model plug-in hybrid pada akhirnya akan bergabung dengan line-up juga. Outlander 2022 serba baru dan memperkenalkan generasi lain dari crossover kompak Mitsubishi. Outlander baru memiliki bahan kabin yang jauh lebih bagus dibandingkan dengan pendahulunya, yang berbahan plastik di bawah standar dan potongan trim chintzy. Tidak hanya aksen interior dan permukaannya yang berkualitas lebih tinggi, tetapi desainnya akhirnya memenuhi syarat sebagai modern. Demikian juga ada bermacam-macam konten kontemporer yang mencakup kluster pengukur digital 12,3 inci yang tersedia dan tampilan head-up. Sementara penumpang di dua baris pertama menikmati ruang pinggul dan ruang kaki ekstra daripada di Outlander generasi terakhir. Satu-satunya crossover kompak lainnya dengan tempat duduk untuk 7 orang adalah Volkswagen Tiguan. Tetapi tidak seperti Outlander, set kursi tambahannya terbatas pada model penggerak depan. Ruang kargo juga bertambah pada Outlander baru, dengan penambahan 1 kaki kubik ke total volume di belakang baris kedua dan ketiga. Di bagian depan infotainment Outlander baru menawarkan layar sentuh 8,0 atau 9,0 inci tergantung pada trim. Kedua unit memiliki standar Apple CarPlay dan Android Auto, tetapi hanya yang terakhir yang memungkinkan pengguna untuk menghubungkan iPhone mereka secara nirkabel. Seiring dengan port pengisian daya di bagian bawah tumpukan tengah, sistem ini memiliki tombol keras dan knob fisik untuk volume dan penyetelan. Fitur infotainment tambahan yang tersedia termasuk sistem audio Bose 10 speaker, pengisian daya perangkat nirkabel, dan akses ke aplikasi Mitsubishi Connect berbasis langganan yang menyediakan layanan wireless. Outlander dimotivasi oleh mesin 2,5 liter 4 silinder segaris yang menghasilkan 181 tenaga kuda dan torsi 181. Ini berpasangan secara eksklusif dengan transmisi otomatis variabel kontinu. Penggerak roda depan adalah konfigurasi standar, tetapi penggerak semua roda adalah opsional. Meskipun waktu akselerasi Outlander kompetitif dengan crossover kompak lainnya, terasa kurang responsif dan malas pada kecepatan jalan raya yang diperburuk oleh transmisi girlessnya. Namun Outlander mengemudi dengan kelincahan dan ketenangan yang ditemukan terutama dibandingkan dengan model sebelumnya. Kami memang melihat kurangnya isolasi yang memungkinkan banyak kebisingan jalan masuk ke kabin di semua jalan yang paling mulus dan roda 20 inci. Outlander juga memiliki pedal rem yang terasa lembut, tetapi sumbatnya menarik SUV turun dari 70 mph di ketinggian 172 kaki yang kompetitif di kelasnya. Mitsubishi mengatakan versi plug-in hybrid pada akhirnya akan tersedia juga. Dan itulah sedikit review tentang Mitsubishi Outlander 2022.